Ah, ngomong-ngomong, kita ngobrol-ngobrol sambil makan. Iya. Membahas soal punya anak ABG. Terus sekarang tiba-tiba udah gede, punya pacar, gimana? Aku mah santai aja orangnya. Ya udah, mau gimana coba? Apa aku harus larang? Ya enggak, makanya. Jangan pacaran kamu. Tapi di sisi lain kamu. Iya, di dalam hatinya gitu. Enggak. Ya udah jalanin aja, hidup mah mengalir aja padanya, apa yang di jalanin sama anak, yang terpenting dia bisa menjaga harga dirinya, kehormatannya, dia bisa menjaga apa yang tidak boleh dilakukan. Dia pasti tahu lah, karena udah 17 tahun ke atas kan gitu. Aku ngerasain ya dulu pas jadi anak. Mama marah-marah ini itu. Nanti kamu ngerasain ya kalau kamu punya anak gitu. Kita dulu suka ngeyel, bener enggak? Yes. Aku banget. Misalnya disuka style gitu. Ya enggak, mama tuh enggak ngerti gitu kan. Apa sekarang akhirnya yang jadi kebalik gitu ke Kang Sule gitu sebagai orang tua? Paling dia dari umur segitu udah jauh sama gua, sama aku. Umur berapa kan? Iki tuh dari umur udah hampir 2 tahun sih dia. Udah sendiri punya ya? Rumah sendiri. Iya sih, Iki kan sukses banget. Putri udah misalnya juga sekarang. Itu, nah terus mereka tuh udah pleng seminggu, 2 minggu, kadang-kadang 3 minggu. Jadi kalau misalkan lagi kangen ke rumah, kalau lagi enggak udah. Nah itu aku banget dulu. Jadi ngerasain ya, dibalik yes, gitu ya? Betul. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Iya. Yeah. Nah sekarang kan apalagi punya anak satu-satunya perempuan. Ini tuh pengen ngebahas kayak gini, nggak cuman buat dari sisi orang tuanya aja, cuman supaya nih teman-teman di sana yang mungkin suka dimarahin sama orang tuanya, suka nggak terima, tapi sebenarnya apa sih gitu maksudnya? Kadang-kadang kalau kita dibilangin gini sama orang tua kayak, duh dia tuh kita rasanya ya kayak dia tuh nggak mau gue seneng banget deh, gitu kan? Iya iya. Bener nggak? Kenapa sih? Padahal orang tua maksudnya nggak kayak gitu, gitu. Kenapa sih papa mama gini banget sama aku? Iya kenapa sih kayak gitu? Gitu. Iya, iya, dulu, iya, gitu iya, ya. Iya. Tapi sebenarnya di kansulnya deh yang udah punya anak ABG. Ya. Apa sih sebenarnya dengan ngasih tahu anak? Apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan? Apakah sebenarnya cemburukah gitu? Apa cemburukah dia tuh ternyata sekarang udah punya pacar lagi atau apakah gitu sebenarnya? Sebetulnya itu rasa kasih saya yang paling dalam dari orang tua tuh, takut anaknya nanti melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi mungkin orang tua itu ada cara masing-masing. Gak perlu kita terlalu protektif, anak pulang malam, kamu kenapa pulang malam sama siapa, blablabla. Itu akan sakit hati sama dia. Nah kalau gua mungkin lebih ke introspeksi dan flashback ke belakang. Nah aku tuh termasuk anak yang orang tua tuh kayak seperti itu, karena orang tua sayang banget sama aku gitu. Nah akhirnya udah mengurang-ngurangin hal itu, ya udah yang penting aku kumpulin Putri, Iki, Ridwan semuanya, udah aku bebaskan apa yang kamu lakukan, kamu mau main game, asal kamu belajar, mau sekolah dan yang lain-lain, ya normal aja kamu lakukan gitu, yang penting kamu tahu rambu-rambu apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh tidak dilakukan gitu. Jadi memberikan kepercayaan gitu ya. Ya betul, bukan kebebasan tapi kepercayaan. Kepercayaan toh kita iniin juga tetap aja sih. Kayak Iki ngerokok dulu, ngumpet-ngumpet gitu. Sama aku juga kayak gitu. Terus apa yang aku harus marahin sama dia? Ya, gitu. Ya kan mendingan jujur. Kalau misalkan ngerokok ngumpet-ngumpet terus ketahuan, oh lah, gak enak. Mendingan jujur, aku udah ngerokok ya. Aku kan udah punya penghasilan sendiri. Apa yang akan kau larang-larang aku? Gitu. Ya udah ngerokok, paru-paru juga paru-paru kamu. Sakit-sakit juga kamu. Gitu kan, yang penting kan tahu kalau ngerokok itu tidak baik kan gitu. Misalkan suruh sholat. Iya. Kamu sholat ya. Sholat itu wajib. Oh, udah berbusa nih kita dakwah depan anak-anak. Tapi anak-anak belum pernah lihat gua sholat gimana? Benar. Ya udah kita sholat aja udah. Yang penting kan udah tahu. Mereka tuh udah tahu kalau sholat itu wajib harus dilakukan gitu. Kayak contohnya nih Rizwan nih, dia kan doyan game kan. Dia main dari selesai sekolah sampai subuh. Kamu tau nggak? Besok kamu tuh sekolah ya. Kamu masih main game sampai jam 4 subuh. Tapi tetap jawabannya, Bun, ada nggak absenku yang bolong? Ada nggak Bun, katanya gitu? Akhirnya ya, anakku punya tanggung jawab sendiri. Jadi aku sistemnya, nggak apa-apa kamu main game, nggak apa-apa. Yeah. Tapi besok sekolah gimana caranya? Yeah. Gitu. Jadi tapi, gimana tuh kalau kayak gitu? Dia tetap sekolah. Tidurnya siang, abis sekolah. Gitu. Yang penting kita sekolah. Mau marahinnya gimana coba? Yeah, udah mah dia kurang tidur, terus kita marah-marahin. Yang ada jadi butek gitu yeah. Ya? Yang penting nggak. Terus dia sholat juga. Walaupun main game dia sholat rajin, setiap saat juga sholat. Jadi ya gak perlu lah kita terlalu gimana-gimana. Justru anak itu lebih keluar ketika mereka itu diajak dengan kita tuh
bro banget gitu. Iya. Tapi aku ngeliat kalau Kang Soleh tuh sama anaknya tuh bro and sis banget. Iya. Santai gitu mau ngapain, ngomong apa kayak ngomong apa gitu.